Bang, kami ini mandi di kan, di Kuala pencoblosan kemarin kan, ibu-ibu Persib ikut coblos bang, Eh. diantar, ada dia. Ya sekarang, dia memang tidak merokok, jadi saya pas bilang habis beli rokok, saya buka, pot, ini rokok. Ya istrinya, saya, om, dia tidak merokok, ah, tadi di sana merokok kok. Ini, itu ya, malam itu, malam itu, Apa? Apa? Baru kali dapat bunga sama kupu mace kemarin. Dapat buku di mana? Iya, astaga, Oke, guys. Jadi di hari Minggu ini kita ada nongkrong dengan laki-laki timur satu ini. Tangan su sembuh kah? Sudah. Ini yang tangan sementara diperban kemarin baru perbaiki mobil ini jadi. Mendingan lah. Terus Makanya lepas. untuk kegiatan hari ini apa kira-kira ini? Mau rakit audio mobil. Bukan kaleng-kaleng ini, Udin. Eh? Loh. Iyalah. Duh. Tapi masih tunggu koperal. Koperal masih piket ya. Masih antar pesanan. Ongkosnya berapa kira-kira? Koperal ya paling kopi, rokok. Masa menuntut koperal ya mati saya. Saya tuntutnya di tetoknya satu kali ya mati saya. Rokok sempurna. Sempurna surya, surya. Ini prajurit serba bisa dia ini. Asli mana kamu? Mas? Saya Atambua, Bang. Oh iya, Atambua. Lupa saya. Daftar tentara berapa kali? Kan? Satu kali. Saya daftar tentara belum tamat SMA saya, Bang. Masih sementara sekolah ya? SMA kelas 3. Pas mau dekat ujian nasional, kami dulu di belakang sekolah. Jadi cerita kami dulu di belakang sekolah di bambu-bambu. Loh, sekolah saya itu, Bang. Saya, teman saya 3 orang. Kami 4 dulu. Baru Udin, dengar ini. Yang nama Wilhelm, Wilhelm juga namanya. Kayak Bang Wilhelm sudah. Bukan Bang Wilhelm, Wilhelm juga namanya Bang. Dia bilang, iya ada pembukaan tes tentara ya, tapi saya tanya, ah, tapi ijazah SMA kah? Dia bilang, ah bisa ijazah SMP. Baru sedikit lagi, belum ada tiga bulan, 2 bulan lagi nih Bang, ujian nasional. Sudah, saya pulang, saya tidak kasih tahu orang tua saya tes itu. Karena pelamaran selesai, pendaftaran semua. Di Kodim, Kodim berangkat di Kupang. Tes di Korem. Nah itu kalau saya kasih orang tua. Tes, pas pantohir. Saya telepon orang tua sih, Bang. Minta ini. Sudah. Tembus? Tembus. Baru sekolahmu nggak lanjut? Jadi, waktu saya SMA itu, ya begini lah. Loh, mana berarti kamu nggak lanjut SMA? Tidak lanjut SMA saya, Bang. Berarti nggak ada ijazah SMA? Ada. Duh. Waktu itu kan ada yang gantikan. Oh, dia mau kemana lagi? Kok dengar ke Puleting? Dengar cara sejarah hidup pada. Kalau dia daftar lebih dari ini. Oh dia tua dia. Iya. Kalau 93 tuh? Hah? 96 ini. Kulko dengan mana? Kalau 92 ke 91 dia. Kau stop sudah, kamu merokok sudah teman. Istrimu tidak ada sini, kau jangan takut. Kamu kepala keluar, kau takut sama istri ya? Iya, bagaimana itu bisa takut istri itu? Kamu takut istri babi. Bang, kami ini mandi di kan, di Kuala pencoblosan kemarin kan, ibu-ibu Persib ikut coblos bang, diantar ada dia. Ya sekarang dia memang tidak merokok, jadi saya pas bilang habis beli rokok saya buka, pot, ini rokok. Ya istrinya saya, om, dia tidak merokok. Ah, tadi di sana merokok kok. Itu ya. Malam itu, malam apa? Itu. Apa? Baru kali dapat buku sama kupu mace kemarin. Dapat buku di mana? Iya, astaga, Takut, babi. Sapi sir itu paling takut saya, kawan. Takut apa? Saya kalau ngomong-ngomong, kalau sumara dia sudah diam dia. Dia ada yang Bang Asman lagi di depan rumahnya. Bang Asman sudah pegang rokok begini, jadi pas istrinya Bang Asman balik kan kagak pura-pura begini. Baru saya bilang, apa kenapa merokok sembunyi? Dia langsung, langsung istrinya Bang Asman. Ayah, kenapa merokok ayah? Jadi ingat anakmu kah? Oh iya, mati-mati. Merokok saya masih kasih, baru panjang. Ini satu lagi. Ini satu lagi, langsung dia macam bilang, ayah, ya ayah pak anjing. Ayah jangan merokok ya. Binatang, ayah anjing. Kapurung tumpah kau mulut kau panggil ayah bodoh. Dia itu berapa kali itu daftar tes itu? Kau berapa kali? 6. Jujur. Apa hitung 7 kali? Belum lahir itu saya tes.
Abang 30-an toh? 32. Kau 31 kayaknya 30. Jujur, jujur. Karena saya sih sekarang 28 saya anjing. Iya, saya 29. Ah. Saya 94 kok. 94 berarti kau 30, Bang. Kasih lihat buku KTP. 30 kok, Bang, 29 tahun ini. Tidak, nanti ini baru bulan berikutnya baru 30. Itu kau anjing. Memang mukamu itu tidak bisa menipu, kawan. Baru kau apa? Oh, kita ini 28, Bos. 28. Bos. Oh, 96, Bos. Anjing. Kau muka tua begitu, Mo. Lah, timu paling tua siapa? Dia, Bang. Dia pensiun Amelio. Ah. Kau tipu. Ah, ya. Kelahiran 93 tipu-tipu saya kan. Baru ya? Baru Sandi bukan? Eh? Paling tua siapa? Sandi. Tidak usah kita bawa orang yang tidak ada di sini, kawan. Bicara itu yang fakta loh, yang apa sih? Sudah sekarang kita dua siapa yang lebih tua begitu? Ya sudah gitu loh. Ya saya tidak bisa menyangkal juga. Ya tidak bisa. Tetap kok statusmu kalah sama saya. Oh iya. Kau baru mau K1, ini mau melangkah K3 deh. Iya betul. Saya suruh kau jungkir itu, kau jungkir lah. Lebih tua sekali berarti. Bukan tua. Tua itu, saya itu lebih tua dalam soal berpikiran. Berperilaku, kalau kau itu umur saja yang tua. Ilmu kalah, Udin, kamu sama dia. Ilmu kalah, betul. Kita akui aja. Kau berguru di kakak ini. Dalam keadaan cedera aja kita bisa bekerja. Jangan emosi, dia mau, bukan selain dia. Dalam keadaan cedera dia masih bisa bekerja, Udin. Memang kita akui dia. Kita akui dia. Saya digaji oleh negara, itu uang rakyat. Saya kerja, saya mau satu. Oh, babi kau tuh pernah kerja, spooky kau kejar kita alasan. Namanya orang sakit kau suruh kerja, saya gila itu. Tidak ada. Bang. Oh, dia sakit. Ya emang ini apa kaki yang sakit? Loh. Orang kita kan sakit disuruh lari bagaimana coba, Bang? Bisa lah. Gue lari, sekarang saya tanya. Hey. Sama juga yang itu yang pernah Pak itu ada. Dia tidak, kan, tapi pas di resto, push up dia itu turun tidak ikut. Kau dengar? Soalnya dia sudah dikoordinasikan. Tidak, Bang. Kamu Bang. Saja, eh? Kamu saja yang kuatan. Wih, saya kardus pertama ikut loh, Bang. Saya sama dengan si Inter itu. Kami, kau lari kamu dengan siapa itu? Samuel, kah? Kenapa, Bang? Samuel, barang besar, toh? Ada. Tidak bisa memang. Yang tahu diri kita itu kita sendiri. Iya, Bang. Sekarang saya tanya. Saya paksa lari, terus saya tiba-tiba napas sesak, mati. Ya, mati saja. Kan? Kau bodoh. Kau saja lari dengan kau lari dengan saya, itu saya suruh kau lari duluan, gak usah kejar-kejar lagi. Hah? Astaga, sekarang perut sudah besar, Adik. Atam buah juga, jadi. Dulu apa? Emang kok dia sama-sama saya masuk? Atam buah itu masuk daerah mana, kah? Kabupaten Belu, Bang, perbatasan itu. Kabupaten Biru? Biru itu mana? Belu itu ujung dek perbatasan Timur Leste, sudah. Oh, berarti dekat Timur Leste, berarti? Kaken sudah. Kaken sudah, teh. Mau kemana kau? Logatnya bagaimana kalau bisa bahasanya? Biasa aja tuh, Bang. Bukan bahasa, ada bahasanya tuh? Bahasa, bahasa itu. Kevensior, kamu Kevensior bisa bicara. Saya kemarin pasang mobil, hapus pesan sebelum pulang. Hunter. Sebentar saya rakit audio. Power sudah ada, parameter sudah ada, subwoofer sudah ada, vokal sudah ada. Real. Tinggal apa sih wildop bikin bagus. Walaupun mobil dinas tuh, Bang, setidaknya saya bawa tuh nyaman. Dia yang kasih makan saya. Dengar tuh, Din. Begitu. Jangan kamu watak disuruh belajar sana alasan, alasan istri sakit. Istri sakit. Aduh, tidak enak badan. Jangan begitu, kawan-kawan. Tahu kegiatan selesai bekerja kau pulang rumah tuh. Iya. Saya juga keluar dari pagi. Bisa besok pagi baru pulang. Selesai bekerja saya masih di luar, Pak. Bawa nyawa. Iya. Siapa istri anak itu tidak menyuruh. Kau bawa siapa? Kau apa? Kapan? Kau bawa siapa? Pak, kalau kami itu jemput-jemput yang serpas ke sini. Iya, itu karena sampai tiga. Padahal. Iya, memang itu pekerjaanmu. Lah makanya, saya itu tidak saya, coba, kita gantian. Kamu di ini, saya. Saya mau loh, Pak. Dia bisa bawa mobil kan tidak? Dia bisa bawa mobil kan tidak? Bodoh besar begini. Ini kalau saya yang training, kau bawa track, saya tumbuh kau dari itu. Sudah, ayo. Adek. Saya kasih tau kau ya. Oh. Satu tim ikan yang mana ke sekarang kaken sudah. Kaken. Betul tidak, Bang? Siapa yang suka skala Mario ini? Siapa orang suka bilang skala? Di kompi Mario Ozawa juga yang tadi. Bagus bang mobil itu yang masih bisa merawat mesin itu. Orang nanya, gua ada. Wah, tapi jangan marah ya kalau saya saprokokmu ya. Lanjut, Bang.
Namanya minta kopralnya bos kok. Kopral bos bukan itu. bang, masalahnya begini, Kalau pas kopral habis juga kan yang udah minta, konsultasi. jadi masa mungkin Praka bilang jangan tabrak tembok saya. Bagaimana Udin? Tidak bisa Udin, kalau kau cara bicaramu seperti itu, kau bukan orang yang bijak. Kau Marah dia. berbijaklah dalam bertutur kata. Dengar nasihat itu dari Bapak Mario Ozawa. Hantar, hantar bos, hantar. Ini kan Tuhan kamu perang di mana ini? Beh. Berarti nanti mau jemput berapa pasukan? Berapa ribu pasukan ini? 1.208 orang. Berapa? Kapan ini? Belum tahu. 3 batalion. 3 batalion. Di sini semua katanya. Kan? Saya ikut ke apa ya? Bandara. Bandara. Ini saya ikut tuh. Iya tuh. Oh, naik Pas Hercules. pas pesawat. Naik Hercules. Udin. Kalau kita ada duduk begini tuh jangan main HP. Hargai, 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 Kita hargai itu waktu, hargai kalau main waktu. HP itu di rumah. Ya. Mending pulang kalau main HP. Bukan, dia juga di rumah tidak bisa pegang HP. Kan dia itu berak pun diatur dia sama istrinya. Dia. Astagfirullah. Makan dulu kamu aja. Wakah tidak ini? Wakah tidak ini? Oh ini real bos, ini nyata, ini fakta tidak, bukan hoax. Tidak, kamu jangan bicara sembarang Mario. Mulutmu, aduh, dia masih. Astaga. Panggil peser dulu boleh. Kamu tidak bisa bicara kalau ada pensio. Dah mati kau. Bukan masalah begini bang. Jangan kita itu. Bodoh. Mereka waktu ini nih dapat pukul. Ih. Kamu ada menangis. Sejarah gue. Santai lah, santai lah peser ini. Kalau juga lu. Saya rekam yuk. Lu rekam, lu telepon di rata, saya pukul kamu. Saya Astaga, kawan. Jangan pernah kita mengandalkan seseorang untuk mengalahkan seseorang. Tidak. Kalau diri sendiri masih mampu, kenapa harus bawa orang lain? Tidak. Bukti. Masih mampu, kenapa harus andalkan orang lain? Kami ini besar-besar begini tapi loyo. Oh, astaga. Aduh, tidak berani di luar nanti kau kabur. Kawan, belum ada sejarah saya itu. Mau kalah, mau lari, mau bok pukul, mau lari. Walaupun tangannya sudah pernah patah, kawan. Iya. Sama kesempatan orang tidak apa-apa. Yang penting saya tidak mau kalah. Saya. Dia oh, cerita gitu. Bisa rekam yuk, bisa rekam ini. Kau telepon langsung, jangan rekam kawan. Telepon langsung suruh ke sini. Ini topiknya apa ini kira-kira nih? Sudah judulnya. Campur aduk saya. Kayak kapurung itu. Ikan sarden masuk, kangkung masuk. Kita mau bahas baru kok su ibadah gak belum ini? Hari Sabtu Minggu. Saya? Ya. Oh sudah saya bang. Kawan, kau belum bangun saya super ibadah. Ibadah mana? Saya ibadah, gereja pertama saya kawan. Jam berapa? Wih, jam 6 kita. Oke pak. Nanti pagi kita ketemu jam berapa? Bajumu sama dengan barang ini nih baru. Ismail, Ismail. Bang, saya baru ganti baju ini. Ismail. Oh ini dia pleting. Kau pleting tuh ini dia pak. Bisa video call orang jam 12 malam, jam 1 malam, itu dia. Kamu tuh. Kan saya punya wajib berarti. Kamu tuh satu. Berarti kalau tinggal wahyu berarti? Tidak apa-apa, saya ditinggal tajah sekarang. Tidak wahyu apa. Tuh? Tajah, saya ditinggal ini bang. Kok, kalian dia tidak kangen wahyu gak? Tidak ditinggal ini bang, Mario ini. Saya ditinggal Oscar ini bang. Pertumbuhan, apa kak? Praka Mario? Saya ditinggal Oscar tapi bisa pukul kau juga kak. Dia bagian apa ya Oscar kalau minggu begini? Dia bagian tidur ke apa? Oh tidak bang, dia nembak. Siap. Ada nembak pistol di sana. Oh iya. Berjam berapa pasang speaker itu? Kok pernah belum datang ini? Tadi ada lewat itu. Aduh, ini